kriuk-kriuk empuk. Ah, kriuk-kriuk empuk. Nah, nih Mas Tamu kira kalau ini apa nih? Kripek. Itu pisang. Pisang. Nggak nih, pisang. Kok bisa pisang? Ini bukan pisang ini. Ini apel. Ini darunya akan bisa. Kita makan guys ya, makan di rumah makan Padang. Mereka mau makan Padang, saya mau pesen dulu. Pesennya pengennya pakai rendang, karena rendang baiknya. Saya pakai rendang, nasi rendang, nasi apa? Bisa luar. Hah? Sama ini. Nasinya doang nggak bisa kan ya? Nggak bisa tuh nasinya doang mah apa? Lah ya sama ini. Oh, sama rendang juga ada. Coba. Pak Osang apa? Saya ikan sih. Ikan? Ikan hidup apa ikan? Ikan sih. Ikan yang bisa berlari. Ikan yang bisa berlari. Kita makan ada ikan. Kepala aja mas itu kakap. Ya. Kakap berarti gede ya kakap. Kakap. Iya. Biasanya kalau orang-orang ojek online itu ada orderan yang kakap. Yang kakap. Kita disiapin dulu. Kita ke sini. Iya. Ke sini dulu. Ini kita ada bertiga pak. Tidak, ada apa? Bertiga. Wah, enaknya di sini. Atau poinnya ada enggak? Nah, yang mana? Sini. Pindah, ini. Nah, ini ada. Nih, guys. Ini kelopok nih. Ini emping nih. Emping ya? Emping. Emping itu kalau kita... Kalau kita usap-usap, wah, ini bisa jadi ini. Langsung nih. Itu emping. Kalau kata orang Sunda, kalau keripik. Nah, ini apa masan? Kerupuk. Ini bukan apa? Ini kerupuk apa nih? Kerupuk kulit. Kulit siapa? Kulit sapi. Sapi. Tahu nggak artinya kerupuk? Kenapa? Kriuk-kriuk empuk. Kriuk-kriuk empuk. Nih, masan itu kerupuk apa? Kerupuk. Itu pisang. Pisang. Nih. Pisang. Kok bisa pisang? Ini bukan pisang ini. Ini apel. Ya, nih kalau orang-orang yang ada sedikit ini bilang pisang coba. Tahu ini apa? Ini apa? Itu tisu. Jadi kalau kecil ini, kalau lebar, empal. Nih, aku mau kasih minuman dulu. Eh, bukan minuman ya, Maya. Ini kopokan ini minum dulu. Kita mau makan bersama. Haus lagi. Minum dulu coba. Sedingin kayak gini. Oke guys, kita ya. Nanti kita seru makan di rumah makan apa nih? Putra Minang Group daerah Pondok Aren ya. Pondok Aren kan? Iya, Kelurahan Pondok Aren. Kelurahan Pondok Aren. Tanya sama Pak Lurah Kelurahan Pondok Aren. Nah, kecamatan siapa? Siapa teman? Ismail. Ngarang. Itu lagi siapa? Pandi. Pak Pandi. Pak Pandi. Sudah jadi gitu Pak. Sudah jalan. Coenak ya. Nah, ini baru minum. Tadi bukan minuman, tadi ini buat apa? Minum apa sama? Sopo. Saya minum teh aja, teh anget sama. Manis, dua. Manis apa tawar? Ini yang manis. Bisa manis. Yang manis satu, yang tawar satu. Ya. Boleh tawar enggak? Apa? Teh manisnya boleh tawar biar enggak manis gitu. Boleh. Dikatakan enggak kan tidak tawar kita di sini. Satu kalau satu ya. Ya. Hah? Ini kalau ketuker. Coba ini sampai ke mana? Kalau manis lengket ke pipi dulu. Kalau manis lengket, kalau enggak manis enggak lengket. Punya asma enggak ya? Ini satu tidak pesan makanan, cuma kalau datang dimakan. Kalau datang dimakan, dia nggak pesan. Cuma kalau misal sudah datang dia dimakan. Kalau saya memang pesan karena enggak. Nih, nasi rendangnya.
rendangnya. Kenapa rendangnya coklat ya? Karena kalau rendangnya hijau, itu berarti sambal hijau. Oke, ditaruh aja. Kita makan. Dipotong dulu ini yang bayar dicuri. Dipotong dari sekarang. Dipotong dulu ya.
Lebih foto dari sekarang biar dicariin konten gitu. Ngomong-ngomong, ada ayam, tekun, rusa, semua dengan kalau kuda itu kan ekornya panjang. Kenapa kok ekornya panjang? Kuda kan itu macam ekornya panjang. Tikus kok kecil ekornya, kenapa? Harus mau? Ini sesuaikan nah dengan badannya lah. Kenapa? Apa yang benarnya? Macam itu kan dinamakan sebagai kuda. Dulu zaman bahula, kamu tinggal zaman bahula, zaman dahulu kala yang memimpin rapat nasional dalam perhitungan Indonesia dunia cuma macam sudah mati mati berita besok jam 7 pagi minggu ada nama rumah hewan yang ada di rumah itu dia datang nak buat sama macam macam ketua geng dulu dulu semua hewan yang ada ekor nggak ada ekor dulu dia nggak tahu dia makan bawa kota ya ini rapat sudah terlambat ini berdasarkan aklamasi dan voting. Saya ditunjuk sebagai ketua rimba Nusantara dan dunia sebagai macan tiger, bukan kita punya tiger. Macan tiger, macan ya macan tiger sama aja sebenarnya. Tidak hati lah. King William. Bukan berarti itu juga sebagai rakyat. Tidak lupa yang ceritanya. Ini saya buka kotak. Jujur. Saya buka kotak. Nah, kamu di situ. Gak taunya kuda duluan ngambil ekor kuda tangan duluan macam jarak siapa jarak pada datang semua pas sampai itu udah kuda datang jen nempelin ekor macam datang nomor dua jeruk terus pusat jeruk ini gak tau nanti intik ke belakang kan datang lendek kos. Tapi ada apa-apa? Ini persoalannya yang penting kita dapat hadiah ekor. Oh, di mana? Kotak itu? Oh, udah nggak ada. Kan seadanya ada mas Beli. Kecil banget itu ekor. Makanya kalau ada apa-apa, sampai nambah harus datang duluan. Panjang nah, itu ya. Mungkin ininya kesimpulannya kesimpulannya ekor itu ada di rapat. Jadi kalau kita mau punya ekor harus rapat. Kalau saya nggak mau punya ekor ini nggak boleh rapat. Kenapa nggak mau punya ekor? Jangan kalau mau kan ekor nanti depan. Iya karena kalau misalkan ekor itu akan aneh. Melanjutkan cerita tadi. Jadi kenapa? Kuda kok isinya kemaluannya kecil. Itu ya tadi yang dari kuda, dari kota tadi. Sebenarnya bukan dari kuda, paling pandai ya. Bedanya apa? Ini baca maksudnya. Ternyata sama itu kuda api. Masak ya? Kuda masak. Makanya kuda punya gede banget panjang. Untung itu yang dipasangnya itu bukan kayak badak ya. Dipasangnya di depan. Karena kok kayak badak kita. Kali kenapa tak usulin ke kenapa nggak raja apa gitu? Karena nggak raja tinggal. Iya, kenapa nggak raja? Karena dia tinggal di hutan atau gimana? Kan dia kan macan nggak tinggal di hutan aja sebenarnya. Ya kalau tinggal di blok kan ya harus blok kayak gitu. Macan tinggal di hutan. Blok kayak apa? 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 Iya, kenapa nggak sekarang masih raja hutan?
sekarang nggak raja, raja kota siapa? Bang. Raja desa siapa? Raja kota ya. Oh, raja desa? Pak Lurah. Nggak kan banyak yang disebut raja-raja sekarang ini. Raja desa, maksudnya apa? Gitu kan? Raja apa lagi? Raja singa siapa? Gitu kan? Gitu. Raja singa pilih. Nikmat gitu. Saya rawatnya enggak ada. Tapi ini dia lagi bikin. Ya pembayarnya. Bukan, saya itu cemburu sama sampai ya. Sama enggak ada yang enggak apa-apa. Ya, lebih parah sih Bang. Kan itu ada. Ya, nanti kan. Saya pikir. Tiga bawa tiga. Saya kan tiga bawa. Tapi ya enggak apa-apa kalau udah mati. Enggak, saya ini enggak mampu. Kan enggak apa-apa. Nanti Pak Sabta mengira 36 oh iya tidak kan banyak jatuh kalau itu 63 nambah lagi 4 jadi pas seminggu itu 7 Senin Sumini Rabu Jambia Kemis Nia itu Jumat Jeli saya nyambung Pak kaitannya itu lah nanti 4 minggunya turun mesin itu kaitannya yang 5 itu ada cerita ini, ada pertanyaan ini, Ibu Budi. Namanya kan lima, kemudian yang pertama namanya kontras, yang kedua kintil, nah, yang ketiga kentar, kalau yang keempat siapa? Yang keempat adalah kintil, kintil ya? Kintil. Yang kelima? Yang kelima itu ya? Kongji. Kongji. Yang siapa namanya yang kelima? Konspirasi. Kondom. Kontak. Kontak. Oh, siapa nama? Enggak ibu. Nah, salah. Yang kenyangan. Nih, benar ini pertanyaannya ibu. Ibunya anak kelima. Yang pertama kontak. Yang kedua kintil. Yang ketiga taruhlah muncul ya. Nah, saya tempat kental. Yang kelima ya Budi. Kok Budi? Nah, kan ibu ini. Marah. Gak ada pertanyaan yang lebih aneh. Gak ada pertanyaan yang lebih aneh. Yaudah, durasi juga lama. Itu aja guys. Saya dari Pak RT Osan. Jadi, selamat. Tablo. Tablo. Selamat tablo. Dan pastikan di acara pokoknya nanti kita makan lagi atau apa lagi kita cerita lagi ya itu di komedian apa komedian komen di tengah-tengah kotang makan komen di tengah-tengah makan tengah-tengah ya emang dia itu ini risopunya udah di kotak kayaknya ya enggak dia itu di ya udah jadi kita jadi selamat kosan di risu Dewi selamat kosan kita buka kita acara hukum badan Masih, sambil bawa gula Jawa. Iya. Dan jangan lupa kalau dari Jawa itu kita bawa para kita memang yang pengenal sampai itu yang bos gula Jawa itu kita nanti kita ketemu di sana. Oke, sampai sini aja. Saya dari Kosmo, Rosa dan juga selamat malam. Halo. Alhamdulillah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.